Selamat datang di video tentang pelajaran pertidaksamaan. Pertidaksamaan, misalkan X lebih besar dari 3. Jadi ini X itu angka-angka yang lebih besar dari 3. 4, 5, 6, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bisa juga X itu 3,1, 3,001. Itu kan lebih besar juga dari 3 kan? Kita bisa gambar semua bilangan kayak gini. Ini 3. Jadi X itu angka yang lebih besar dari 3. Semua angka yang lebih besar dari 3. Seperti 4, 6, 10, 100, dan seterusnya. Nah, sekarang di pertidaksamaan ini, kalau kalian sudah tahu, kalau di persamaan, satu sisi dikali satu bilangan, sisi yang lain harus dikalikan bilangannya sama. Jadi apapun yang dilakukan di sisi sebelah kiri, kalian harus lakukan juga di sisi sebelah kanan. Misalkan dikalikan oleh negatif 1 ya. Negatif 1 dikali X berapa? Negatif X. Nah, sisi sebelah kanan juga. Negatif 1 kali 3, jadinya negatif 3. Nah, tapi angkanya di sini, angkanya kita udah tahu, tapi tandanya gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini yang harus kalian ingat. Coba ya, untuk ngebayangin, saya gambar dulu sumbu bilangan kayak gini. Kalau ini adalah negatif 3, dan tadi yang angka yang sudah didefinisikan, X itu 4, 6, 10, 100, coba kita masukkan di sini kan, 4, ke dalam X berarti jadi negatif 4. Negatif 4 tuh ada di sini. Negatif 4, negatif 10. Negatif 10 semuanya ada di sebelah kiri kan. Nah, kalau ini negatif 3 berarti semua angka yang ada di sebelah kiri. Ini artinya apa? Ini artinya negatif X lebih kecil dari 3, ya kan? Sebelah kiri lebih kecil. Pas bahkan lebih besar. Nah, ini satu-satunya yang harus kalian ingat di dalam pertidaksamaan. Kalau dikalikan pertidaksamaan dikalikan oleh bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Apakah itu lebih besar menjadi lebih kecil atau lebih kecil menjadi lebih besar, lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan, dan seterusnya kayak gitu. Itu cuman itu aja yang ngebedain antara pertidaksamaan dengan persamaan. Coba kita maaf, coba kita lakukan latihan soal ya. 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 1. Ini sisi sebelah kirinya bisa kita tambah negatif 2 ya. Negatif 2. 3x tambah 2 lebih kecil sama dengan 1 kurang 2. Ini sama dengan 3x lebih kecil sama dengan min 1. Kemudian sisi kedua sisinya kita bisa kalikan dengan 1/3. Sepertiga, supaya kita cuma dapat X saja kan. Ini lebih kecil dari negatif 1/3. Nah, itu satu cara. Bisa juga kita pakai cara lain, misalkan tiga X satu sisi ini kita kurangi 1 ya. Jadi 3X tambah 1. Nah, ini lebih kecil dari 0. 1 kurang 1, 0 kan. Kemudian sisi ini kita bisa tambah dengan negatif 3x, jadi sisanya tinggal 1. Sisi ini juga negatif 3x. Oke. Nah, kalau kalau kita tambah atau kurang, tandanya tidak berubah ya. Tapi kalau kita kali, nah kayak begini nih, kita kali, ini kan kita pengen tinggal dapat dari min 3x, kita pengen dapat x-nya aja.
kita perlu kalikan dengan negatif 1 per 3 kan? Negatif 1 per 3 di sini. Nah, kalau untuk mengalikan seperti itu, berarti tandanya harus berubah. Harus dibalik. Jadi, 1 kali negatif 1 per 3, tandanya dirubah, dibalik. Ini 3x kali ini x ya, ini x dikali negatif 1/3, tandanya dibalik jadi lebih besar sama dengan ini negatif 1/3 lebih besar sama dengan x. Kalau dilihat ini x lebih kecil dari negatif 1/3. Nah, kalau yang sebelah sini bilang negatif 1/3 lebih besar sama dengan x, sebenarnya ini sama aja ya, dua, jadi dua apa penulisan yang berbeda tapi artinya sama. Jadi kalian kalau ngerjain mengerjain pertidaksamaan kayak gini ada hasilnya dua gitu ya, ini sama-sama aja artinya. Coba kita tulis kayak di sumbu bilangannya, ini kan 1/3. Coba kita ngeliat definisi yang ini. Minus 1/3 x lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan bulatannya kita isi sebelah kiri kan, lebih kecil. Ini bisa negatif 1 dan seterusnya. Nah, kalau ini juga kan negatif 1/3, ini negatif 1/3 lebih besar sama dengan x. X-nya kan di sebelah kiri kan semuanya. Lebih besar sama dengan x. Jadi benar sama-sama. Ya itu tadi tentang pertidaksamaan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mulai mengerjakan soal yang ada di buku pelajaran. Terima kasih.